Bekalai-bekalai kita. Apa maksud bekalai? Bekalai ni perkara yang kita nak tupai. Nak guna dua-dua negeri. Sebut kata bekalai ni benda penting dalam ciwik kita. Sama ada bekalai dunia ataupun bekalai akhirat. Anak wipah buat kita malam ni. Tapi kaum ibu ramah, kaum bapak ni ada sebutu je ni. Ah, hipik demo tinggal di tepi setara dah. Ah, tu kaum bapak dah. Bapak sendiri tak langsung dekat. Bapak ia liah. Kukuk kotak pagar. Ah, ibu ni masuk dekat. Baik, nak wipah buat kita. Gapa nama nak wipah ni? Bahawa bekalai yang kita nak guna dua negeri. Dua negeri ni bukan maksudnya Thailand dengan Malaysia. Iaitu dunia dengan akhirat. Dunia dengan akhirat. Bekalai. Kita duduk atas dunia, tak ada bekalai, tak boleh duduk. Kita nak ngatik geno, perut duduk kerok-kerok lapan nasi. Kita nak baca Quran geno, kita berasa tak rok. Kita kena buat hijau, kita boleh makan nasi. Ada makan ni, ada minum ni. Itu bekalai. Jadi bekalai ni capeng laku. Semua kata bekalai. Apa tak lagi kita nak pergi ke bakok? Kalau kita nak pergi ke bakok, boleh ke tak ada bekalai? Sekadar tamai kereta api saja. Nak duduk bakok seminggu, nak makan berapa? Takkan nak makan kertas ke tepi jalan. Kita kena makan tepung, kena makan nasi, kena minum air. Itu sebagai bekalai. Maka bekalan ni wak mana? Sining juga. Kena matang di dunia. Kena hijau di dunia. Kena cari duit di dunia. Sebagai bekalan dunia untuk jari kesening ni. Dimakia juga bekalan nak pergi makan akhirat. Kita nak pergi ni mula-mula masuk lubang kubur. Lepas lubang kubur di padai masyar. Lepas di padai mahsyar tempat imam amalan. Sudah timam amalan meniti sirat, meniti getak nak pergi ke syurga tak muluk neraka jahanam. Pak setani jayai tongcot. Hani. Maka tempat wak mano dunia ni juga kena wak bekalai akhirat. Ha kena faham. Tempat buat bekalai setepak ya di dunia lah ni. Hak nak pergi akhirat pun kena buat sini. Hak nak makan sini pun buat sini. Ah, sini lah payah yang kita nak letak diri di hari ni nak wis sama-sama. Kita nak wis seimbang. Nak wis sama berat. Nak buat lagi mana? Ha ni payah nak ayak tu. Kecek boleh tapi biar buat tak boleh. Ha, masa buat payah. Duk dicerdik bodoh. Duk di cerdik bodoh kita lah. Bila kita mati, tak suruh semayah dah. Bila kita mati, tak suruh puasa dalam kubur. Dan kita mati, tak ada suruh kelubung pakai dakwah dah dalam kubur. Hani nak ayat tak? Duk dalam kubur, tak ada dah bekalai, tak ada amalai dah. Amalai kena waksini. Bekalai kena waksini. Mungulih banyak mana, banyak tu lah. Kalau sikit, sikit. Kalau banyak pun banyak. Duduk di atas perbuatan kita. Bila tepat satu cari bekalai, hak dunia pun sini, hak akhirat pun sini, kita kena tok tarang wi molek. Wang pen wi molek. Kena ada wishan kita, kena ada wisaitak kita, nak bawa kita ke arah mana kita nak gila gila ke datang. Adakah kita ni nak menuju ke syurga ataupun nak menuju ke neraka Allah Ta'ala? Dua tepat. Ha, dua tepat. Maka kita hidup dunia nak buat ke mana? Nasi pun nak makan, pala pun nak nak. Ha, sebab tu dah setengah-setengah orang, dia kuat dunia. Dia kuat dunia. Dalam Quran banyak dia cerita. Bila dia kuat dunia, kurang akhirat. Bila dia kuat akhirat, kurang dunia. Nabi kata, Nabi kata, suruh pilihlah apa ni? Apa ni akhirat? Ah, tu. Tuhan suruh pilih akhirat.
Ada setengah orang ni berat di dunia. Apa berat di dunia? Duk hari-hari hijau tak ada putih radu. Duklah kain seher ya hari-hari. Kain seher tu sepa spring dah. Haa, kain sama rendah tu. Jadi sepa spring dah, khiting dah. Gena? Duklah hijau, duklah hijau, duklah hijau. Ada pun bekal di akhirat dah. Sejik tak ada gi, tak ada gi sejik. Mengatik, tak nak pergi cek, mengatik tak langsung. Hal ni orang panggil berat di segi. Apa ni bekalai dunia? Bekalai dunia. Ha, bekalai dunia. Ha ni, setengah orang nak bekalai dunia. Bila tu hari kaya pula dah? Tak ada pula dah nak mengaji. Tak ada nak mengatik. Ha kena tu, dia galik dengan kerungkan. Kek kerungkan kau tu, kek kerungkan kau ni. Tak ada celah orang ngajar sejik pun tak ada nak mengaji. Nak ngatik jauh langsung, wasebeh tak ada. Haning nak ayat tu setengah orang. Setengah orang tu, dia kuat bekalai akhirat. Dia kuat bekalai akhirat. Dia hari-hari cara yang nak buat pahala dia. Mengatik lagi, baca Quran lagi, tolong orang susah lagi. Dia mikir masyarakat nak buat lagu mana. Nak buat gena rakyat-rakyat hari ni ni. Nak pergi ngaji belakang, nak pergi reti agama belakang, nak buat lagu mana. Dia mikir tetap akhirat. Cuma tu tak ada dunia belakang. Tak ada dunia belakang. Tapi bekalai akhirat ni kena bawa banyak. Sikit-sikit tak padah. Dunia sikit tak apa dah. Dunia sikit tak apa dah. Sikit tak apa dah, tak apa dah, tak apa dah. Gana kata sikit tak apa dah. Karena kita nak duduk sebentar. Kita nak duduk sebentar ya di dunia ni. Mana sebentar? 50 nak pergi dah. Bahkan setengah hari tu 50 pai. 50 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mau usul pergi kubur berat dah. Ada setengah hari sampai 70. Banyak tu ya dunia. Kita nak boleh makan kita. Ambil di hidup itu sampai kau mati. Jangan pergi lapar. Tak ada apa dah. Belah dah tak kaya aku. Kenapa? Karena kita nak tinggal belakang. Kalau kaya tinggal. Kereta BMW ada 5 buah. Tinggal. Meko ada 80 buah. Tinggal. Kereta gudang ada 300 buah. Tinggal. Bini jangok. Tinggal. Kebun nama kita. Tinggal. Tak ada pakai nama we habis. Katik kalau kita dah tidur ke lain mari tidur pula. Bini kita kalau saya tet demo perak. Itu nak ya. Kebun kalau nama kita saling gerai perak. Tebus nama demo pula dah. BMW orang lain pula dah jadi dereba. Tengok habis licin. Habis licin dunia. Sekodat tu ya dunia. Tapi akhirat ibu-ibu ayah-ayah weh nak ya kata. Panjang perjalanan ni. Tak tahu bila nak akhir. Dunia ni puluh, tujuh puluh, lapan puluh. Seratus lah turun lah kita temu dah. Seratus lah turun. Sikit dah persen tu. Kalau 70 sikit. 80 kalau sikit lagi. 90 sikit mana. 100 ke jari-jari ada sepengah atau belah. Tak ada dah. Ni dunia tinggi dah tu. Tapi akhirat, akhirat. Akhirat tahu dah akhirat. Lek kubur saja ni berapa tahun tak tahulah kita duduk lek kubur. Nak wis apa ke syurga kita nak pergi ni. Nak cuk ciwit kita di syurga. Kerana kapung kita, rumah kita hak teking di syurga. Hari ni bakal nak kelek belakang. Nabi Muhammad pun nak pergi denung belakang. Siti Aisyah pun nak pergi denung belakang. Khadijah pun nak pergi denung belakang. Serina Abu Bakar nak gede nung belaka. Serina Umar, Usman Ali gede nung belaka. Semua nak gede akhirat belaka. Duk tunggu lah kubur belaka hari ni. Kenapa? Duk tunggu puang kita nak gede sekali. Nabi Adel pun duk tunggu juga. Nabi Adel pun duk tunggu juga. Tunggu mana? Tunggu di kubur belaka. Tunggu di kubur belaka. Dia tunggu di kubur belakang.
Hani no ya hari ini. Patut kita nak sapa ke syurga bila tu? Pak secani yai-yai tong cor. Tong cor. Ha tu, dikubur cor. Sudah dikubur bakik pada masa cor. Sudah pada masa ditime amalat cor. Sudah time amalat jakok kaki cor. Sapa lah pintu syurga kan tak jatuh dan laku. Ha tu. Maka sano nak pergi siapa ni? Allahu Akbar. Berjuta-juta tahun lagi. Berjuta-juta. Bukan sejuta. Bukan dua juta. Wallahu a'lam. Kerana titi sirak saja ni dalam setengah riwayat kata. 500 ribu perjalanan ni satu. Setangga. Ya tujuh cekok, tujuh lekok, tujuh lekok. Di cilekok tu ada pau, ada roblok. Dia tanya soalan kita. Tujuh soalan atas niti sirak. Kita kena jawab. Kita kena jawab. Mula di kita niti nak sampai lekok tu 500 ribu tahun. Lekok pula 500 ribu tahun. Lekok pula 500 ribu tahun. Tu hak niti saja. Hak kita niti saja. Ada di pada masyarakat. Tak tahu lagi berapa orang nama. Dia tepat timai amalan cik amalan kita. Kalau kita ada uak di berling ni, kena ke tak? Siapa dia hipik secara latih? Bayar. Siapa dia sepak siapa? Bayar. Itu no ayat tu. Bayar habis. Tak ada orang tak bayar. Ha, itu no ayat tu. Siapa dia uak khenak siapa? Ambil anak rok, uak cenghai? Bayar. Siapa dia ambil minyak mati, bunuh lesek? Bayar. Semua bayar belakang tepat timai amalek. Ingat molek. Habis nak buat jahat ke apa, kena mikir sampai 10 kali. Kena bayar. Bayar ke apa tu? Bayar dengan pahala. Kena wui pahala ke demo. Bila habis pahala, kita ambil dosa dia pula piku tak belakang kita. Hani no yang kebat. Berjuta-juta tahun lagi nak sampai ke syurga. Hak kita nak pergi ni, tak biasa lagi kita pergi. Hari ni kita pergi jalan Malaysia, Singapura, jalan belakang dah. No ya tu. Neh kemojo gidah Pama, gidah Lau, gidah. Atu Vietnam gidah, Australia gidah, Amerika gidah, Kanada gidah, France gidah, Turki gidah, Mekah gidah, gi belaka dah. Kita boleh tahu dah gapo nama. Tapi dalam akhirat tak ada dia jakoh gi lagi. Hak gidah lai, gidah lai tak ada klik koyak sabu. Kata lagu mana lagu mana. Hak ni lah kita takut sekali. Bapa boleh takut kita lalu? Kerana tak takut tak cukup bekalan yang kita bawa. Kerana kita nak gini telanyeh. Tak ada pakai kain sepuluh hari ni. Panah tak ada, tak boleh nak tiap dengan gapa-gapa panah. Tu nak ayat kata. Air tak ada, sosok kata setengah, setitik tak ada. Nasi semulut pun tak ada. Sekup peri, sekeping pun tak ada. Tak minum, tak makan, kita dah berada dalam kubur. Tak minum, tak makan, kita dah daripada masyarakat. Lengok tengok matahari, dia tak kepala kita besar. Merah, nyala, sebuah bara dah. Pasir daripada masyarakat ni berasa. Kita nak jalan geno, kaki haya, tak ada selipar, tak ada teropong. Haning nak ayat tu. Telanyai belakang, tak ada kain selah. Daun kayu so pun tak ada. Payung so pun tak ada. Klik, 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 klik tengah panah gitulah. Aku tak cara kemung-mung, tak cara kaku. Ning di akhirat esok mayat. Anak duduk mana, tok laki duduk mana, bini duduk mana, cucu duduk mana, tak tahu lah. Mung-mung aku-akulah. Becek hari kita mati itulah. Kita, apa lagi? Amla ciwit kerang sutai. Kalau nasib baik, jumpa dah syurga esok. Tengok tok laki kita lah, weh pun sampai lama dah. Aku baru sampai baru ni lah. Memang ke? Oh lah. Temung syurga. Kalau kita jatuh melaka, tak tahulah. Khabar-khabar tengok bini tak ada. Melaka dah memang. Khabar-khabar bini siapa syurga lah. Memang tak ada ke mana ni. Tak ada lah. Cari-cari tak ada. Tak ada jumpa tak cek dah tu melaka dah lah. Ni kita noyak ni. Ni neutang ke Allah Ta'ala. Dia royak siap cat-cat dah. Hanya di hari ni kita buat tiap prom. Kita kena buat bersiap teh. Buat persiap teh. Dunia tak bosan kita.
Kita sesak tak apa. Ada orang nak pergi makan. Lah kita tak ada duit weh. Anak kerja tak agak tua dah. Ada orang pergi nasi kamu pagi-pagi. Ada orang pergi hala nasi 3 kali sehari. Ada orang tolong beli ubat kita. Ada orang tolong tengok kita. Ada orang tolong beli pakaian kita. Ada orang tolong beli kelambu-kelambu untuk kita tidur noyak tu. Dunia noyak tapi akhirat tak ada. Ha, tak ada. Tuhan royak siap dalam Quran siap dah. Nah, fa iza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalu. Apabila ditiup sangkala berlakunya kemak, manusia bakit. Tumbik pada kubur tu. Poh, 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 poh. Berubah habis kubur. Jalailah kita cari Nabi. Maka Tuhan kata, fala ansa babainahum yauma izin. Tak ada guna dah titih baris kita ramah. Apa tak ada guna titih baris? Yang ni waris waloh kita ramah. Tak ada dunia sekalipun di akhirat esok. Tak ada guna dah. Tidak. Tak ada guna. Ha, maimi prayut lew. Dunia ada prayut banyak kita. Bila waris waroh ramai ikut tu untuk nebel pun boleh. Turun putai pun boleh. Turun obotor pun boleh. Boleh berlaku kerana rakyat kita ramai. Waris kita ramai. Tapi akhirat esok saya kata, fala ansa babainahu. Tak ada guna dah adik-beradik mengamai waris waroh mengamai. Wala yatasa alun. Tu saya kata pula. Tak ada nak tanya menanyu. Di akhirat esok tak ada nak tanya menanyu ni. Tak ada, tak ada kata, hei, memang, memang, hei, kalau kau nak pergi, nanti ku, teh, nanti kita jalan sekali, mana ada mana? Tak ada. Nyok, 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 lagu tu lah, tua kai, tua man. Mung, mung, aku. Tengok orang di tengah jalan, dia hari kaki, dia teriak, kita tengok lepas-lepas dia. Tengok, tengok, tengok itu, tengok, tengok, tengok. Tengok orang, tapi tak ada, tak ada tolong aku lah. Hani noyak, wala yatasa alun, tak ada nak tanya menanyu. Ha, tak ada tahu. Demo duduk mana ni? Sakit apa ni? Demo tak ada. Kawan-kawan pikul demo dia kawan galah dia. Tak ada. Ha, tu nak ayat kata. Tak ada. Ni tu hari ayat siap dah. Ni kandung tahan kita. Apa lagi apa? Lo akhirat. Ni nak ayat tu dah sedap. Lagu ni ni. Sebab tu hari ni kita peluang untuk bersatu padu. Peluang untuk kita ni irakkan di antara satu sama lain. Dia mati esok tak ada dah bocik. Oh tak ada dah. Mula mana tu? Mula di hari kita mati. Tu one red kita jekkan. Tak ada dah. Ha tu. Bila orang ajar lah mucak di telinga kita. La ilaha illallah. Kita bertarik nafas dah. La ilaha illallah. Ah, nak bye-bye dah, nak bye-bye dah, nak bye-bye dah. Nak bye-bye dah macam tu, nak bye-bye dah. Bopong, habis dah. Celak mata Allah kita. Apa panggil bye-bye. Bila nanti sutai, bila orang usung mayat turun ke rumah kita, nak pergi sejid, nak pergi kubur. Situlah kalau kita boleh dengar suara winjan, kalau kita boleh dengar suara winjan hari tu teriak habis orang, okay. Teriak habis orang, okay, noyak you nak pergi dah, you nak amlak dia orang, okay, usung mayat kita, winjan kita duduk sekali dah, winjan kita jalan sekali, jalan sekali, jalan sekali, jalan sekali. Jadi gimana? Dia sejik dulu orang, okay, semayang-mayang. Dia tengok belakang, siapa dia di Tok Imeh? Tok Pakir mana katik? Orang kapung mana katik? Tok Imeh mana katik? Dia tengok belakang. Tu hari semayang banyak. Winjan kita di situ. Tak kira siapa mati. Winjan kita di situ. Ha tu. Bawa orang waktu baik sejik nak pergi kubur. Orang usung tak belakang. Orang usung tak belakang. Ha, dia pun turut gila. Ni nak, no, ya. Kalau dengar suara winjan, Allah teriak kita. Ya noyak, ya kasih ke rumah dia, ya kasih ke bining dia, acik boleh tak segi lagi dia, tak si tinggal lagi, tapi tak ada Allah lah, tu yang panggil gidah, tu gila. Haning noyak ni
Oh, kalau dengar suara dia ke, memang bye-bye dah, memang. Memang duduk lah dengan anak-anak ku nak gida, memang. Maaf kata aku, memang. Selama kita duduk laki bini, memang. Apa kata kita duduk dua ni, maaf lah, aku agak-agak ku mengerti, dan kita maaf, memang. Aku takut, aku ni akhirat esok lagi mana, maaf, memang, dek. Muduklah dengan anak-anak nak gida, memang nak gida, kau usul kau jauh, kau jauh, kau jauh, kau jauh, kau jauh. Tinggal rumah dia, kau sayuk, kau sayuk, kau sayuk. Hani nak, ya. Kalau orang kapung apa tu? Kan terdengar. Potihlah, maaf hati kamu, mak cina. Maaf hati, amu nak gida. Semua orang kapung, maaf lah. Amu nak buat apa-apa orang kapung hati. Kalau dia tak kena, dia mau beci, maaf kat kamu. Amu nak gida, jangan lekat lah, amu nak gida. Maaf, 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 maaf. Aku tu lah. Tuan cutai. Ni nak ayak kalau boleh dengar tu teriak habis gitu. Tu orang mati nak ayak kata. Karena dia sayang dunia dia nak tinggal lagi. Apatah lagi tu lelaki mati tinggal bini. Bini mati tinggal tu lelaki Allah. Tu amlah cimit kerang sutai. Ha ni ingat molek kita. Sebab tu di hari ni kita kena siapkan bekalan kita. Karena kita nak masuk kubur dah. Dalam riwayat cerita banyak. Tetek mayak-mayak. Ya nak pergi kubur sana itu. Kalau orang molek, ya suruh derah. Kalau orang tu orang molek, hak mati tu molek. Rajin ngam sejik, rajin buat khairat, rajin tolong orang. Orang rajin buat apa ni tolong masyarakat ke apa tak kira lah. Jasa dia banyak, pahala dia banyak. Maka dia kata kat orang musuh pak orang tu, derah, derah. Dia jerukah pada orang musuh suruh pergi derah kubur. Kan apa tu? Rahmat tu ada tunggu dah. Kamu dia cekah mana, rahmat Tuhan mari selalu dah. Dia suka nak dikubur kerana rahmat Tuhan. Tapi kalau kena orang tak molek ke, noyak weh. Dia tak segi, dia tak segi, dia tak segi, dia tak segi. Dia menyopoh ke orang musuh pak orang tu. Dia tak segi. Tu noyak tu, hari mati ni ambo yak ni. Ambo mati supo. Tu nebe mati supo, tu imi mati supo, ngobotoh mati pun supo. Semua tu supo berlakon dengan malam ini. Ya. Tak ada kira. Siapa dia mati orang Islam lagu tu? Kalau orang tak molek tu pergi mati, Allahu Akbar, takut, takut Nabi dia royak. Dia kata gino, kau orang musuh pak orang. Dia kata, ya wailaha aina tazhabu nabiha. Hei celaka, menurut pergi mana aku? Sederah-derah sorong. Ya jukah, sorong jukah, sorong jukah. Tapi orang ngusung ke tak dengar? Lek, 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 lek. Oh, kalau dengar tu, boom. Amor dua semayak dulu pagi. Tak ada pergi kubur dah. Buat ngusung, pak orang tu kena cari semula. Nebuh berita dah hidup mana, lagi tah mana lagi ni. Ah, orang ni, orang ni buat pun duk kuih. Dengan hai talih, tadi kuih. Dia kata, kena halah dia pasal. Kalau dengar suara tu, suara winjan. Ya jukah, dia kata gitu. Lahdih kata, ya wailaha aina tazhabu nabiha. Balik bahasa buling kata, hei ceraka, menuak giman, no. Kita segi. Tu no, yang mocik-mocik ni. Amu dua yang ni bukan orang lain, mocik sendiri dah ni. Buat kita sore-sore ni. Tilakun, tilakun. Hani kalau tak molek. Kalau molek, Allahu Akbar, sukolah, senyum. Wah, giderah, eh. Suruh giderah, suruh giderah. Tapi dia orang kata, orang tak molek lagu tu lah. Haa, tu kalau orang tak molek. Ha, sebab tu hari ni kita nak buat lagu mana dari masyarakat kita ni molek. Kita kena pakak bicar, pakak picerana, pakak becung buat kita. Nak buat macam mana kita nak jadi sokor molek kita hari ni. Macam adik-adik wairung kita ni lah. Sama dia, dia ruang medi. Dia ni capu tangis sungguh. Sehingga nak buat satu benda, tak masuk orang tua dah. Tak kena masuk tu imej tu kotik tu bilak lah. Tu imej tu kotik tu bilak nanti tengok ihaya nak buat. Haning di antara nak ayat hari ni kita masuk bangga. Kita orang kapung biasa, dimakia juga. Sifat-sifat tak molek dalam diri kita buat habis. Dia tak? Hak jenis dia biasa balah beri meracu, beri ngupak, beri kecek hak orang,
Hijajo hak orang buat tahu rabih, buat tahu, buat tahu, buat tahu. Ni no yak barulah kita sampai kemuncak hidup kita untuk nak menuju ke syurga Allah Ta'ala. Kata lagu tu tak ada jalan hari ni. Mung kecek aku, ku kecek hamu. Mung jebeh aku, aku jebeh hamu. Tak ada jalan sikit pun. Ha, hidup badu. Hidup nak nak turut moden dunia. Sehingga kita jatuh ke corak nelaka. Sehingga kita dihulu ke dalam telaga buruk nelaka noyak tu. Sebab tu hari ni kita carilah perpaduan kita. Cari persatuan kita. Cari keteguhan kita. Sebagaimana kata slogan Melayu katakan. Apa lagi? Bersatu teguh, bercerai rubuh. Ha tu nak agung mana tu? Siapa dia boleh buat benda ni? Kapung mana boleh buat benda ni? Maka kapung tu cerun, cerun, cerun. Tidak. Kapung tu maju, 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 maju. Maju apa tu? Maju di segi agama. Tak ada gapo-gapo oleh kapung dia. Allah, sayur-sayur manis-manis ni berjalan habis. Dia ni menyayur Allah. Dia ni wak manis Allah. Dia ni wak gotu Allah. Tak ada balas kebu. Sedak ada belakang. Ni no yang kita nak cari umat jadi lagu ni. Ni kita nak buat umat lagu ni tosih. Tosih kita jadi berpecah belah. Sehingga kita ni no yang tak Allahu Akbar. Banyak. Nah, Quran pun royak dalam Quran. Penyakit pecah belah ada tiga poin, tiga butir. Ingat molek poci-moci no yang alai ni. Tuhan royak dia dalam Quran sendiri. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tuhan royak kau orang beriman. Berarti penyakit ni ada dalam orang beriman. Tu. Ijtanibu katsiran minaz-zann. Jauhlah kamu daripada banyak seko. Tuhan lagih orang beriman mu jangan ada banyak seko orang. Jangan ada banyak seko. Fa inna ba'dhaz-zanni ismun. Karena sesungguhnya setengah-setengah seko itu berdosa. Tak baik. Setengah-setengah seko tu tak baik. Hei orang beriman jauh jangan ada banyak seko kau orang. Ya mari di seko dulu mula-mula. Ha tu. Mari di seka dulu. Wala tajassasu. Lepas pada seka, jangan muduk risik ha orang. Tu noya tu tu hal lagi. Jangan duk banyak seka jahat orang. Jangan duk risik ha orang. Wala yartab ba'dukum ba'dha. Jangan munduk ngopak setengah kamu akan setengah. Akan setengah yang lain. Ha ni tiga ni. Tuhan kata hei orang beriman. Mu jangan duk banyak sekok. Lepas tu jangan duk risik lah orang. Ni dok tak tidur tengah hari duk risik. Allah kan bingung dia tu. Gena dah, gena dah, gena dah, gena dah. Aku kata dok. Nong gigin malah aku dah. Ah, tu pun tak ada apa lah. Tunggu rumah datuk tu pergi rumah ni pula. Dia kata mochi tak taruh. Eh, tak taruh. Mari nak oyak dia mau benda ni. Nak ni. Hari nak aku dah kata dah lari tak tahu. Orang lain tak tahu. Aku yang tahu sang sorak. Mereka dua oyak lah. Jauh tak aku kau. Ah, berisik, berisik. Dari si hari sore. Dia tu lagu mana, dia tu beg mana, dia tu semana. Gini tu. Dia nak kerajaan siang. Yang berpikai. Ini sedhani wujud kerajaan siang. Berpikai. Yang buat jalan. If in, kau semua ambil. Ada apa dah tu? Allah, tak tidur dengan hari dari si hari. Boy yang risik pecah tegawi. Wala yang tabak dukung ba'da. Jangan duk mengupak setelah kamu. Dia baru isi pecah tu kak. Ngopak lah. Berbek, berbek, berbek. Loh dia tu aku tahu dah lah. Tu anak yang aku tu. Mek dia itu pun aku tegelah. Nah habis dah lah. Mek dia tu kak. Dulu. Kelinga.
Berapa kali jatuh heret tu. Lo ni cuor tu gigi ada tiga urat dah tembok. Tidak boleh cuma roh. Aku kenal lah. Dia mending tak. Adalah anak dia aku jadi tu. Tak menurung enak ke. Anak petah weh di rumah petah lah. Tidak ada apa. Bunga pak lah. Ni apa panggil pecah belah. Ni menyakit pecah belah. Mula-mula dia mari. Dia mari ke apa? Sekor dulu. Mari sekor. Sekor tidak sekor. Bukan yakin sekor ya. Ya nampak mamak mari lepas asal masuk kau tu mari kau ni. Dia pun tengok pak, apa mamak ni mari kau ni tak besok mari mamak. Kau ni di sana tu benar. Mamak tak ada pego lembu. Ai aku tak sedar mamak ni. Tak lagi dah. Aku dah kata dah mamak. Mamak dah teruk perangai ya dulu yalah. Yalah. Sekor tu sekor. Kan rumah hujung tu bujek. Rumah hujung tu bujek. Lepas mari kau tu buat pol pasar ni. Aku tak sedar hati mama ni. Ya sekolah. Lepas tu lepas sekolah tu, dia risih lah. Bila tanya, mama mari kau mana kau tu? Aku nampak mama mari kau mana tu dah. Tak suruh mama nak alih lembu, dia tak ada lembu. Aku mari rumah tu dah. Kau anak sore dah. Untuk laki mati baru ni aku rasa dia tidak dah. Risih lah. Isi pecah kau tegak lah lemua pak bawa baik habislah berling ni tahu habis tu imeh pun tahu tu kotik pun tahu tu nebel pun tahu tu menel pun tahu habis gitu dia lah orang mengopak ni nak yang ni menyakit pecah lah dalam kapung siapa dia berapa mana banyak benda ni maka selera tabuk lah bila tak ada benda ni maka selamatlah kapung tu ni nak yang ni. Sebab itulah pucuk balahnya tiga perkara saat ini. Pucuk balah tiga perkara saat ini. Dia masuk berisak ni. Dan dia kecek. Balah habis. Dia berkata orang berling dulu baik-baik. Sekarang dia ni mari sewa sini. Jadi habis. Genok masuk berisak ya habis. Berisak mengopak. Hanggung suan cengkat. Berisak mengopak. Habis. Hani noya. Bila ada banyak dalam kampung benda ni, maka selerok. Hani noya ibu-ibu ayah. Sebab tu payah sekali kita dah hari ni, kita nak jauhkan benda ni. Kerana kita nak sipekan bekalan kita nak di akhirat esok. Kita nak sipekan bekalan kita. Bekalan kita ni bukan sikit. Ya kita nak duduk kubur banyak mana. Yang kita nak pergi guna daripada masyarakat banyak mana. Yang kita nak pergi tempat timai amalan banyak mana. Sebab tu Imam Ghazali suruh bawa tahu bekal tu banyak. Imam Ghazali suruh bawa bekal tu banyak. Wa khuzizada. Imam Ghazali pesan wa khuzizada. Bawa lah bekal lain tu banyak. Fa inna safara ba'idun. Karena pesapirai kamu perjalanan kamu sangat-sangat jauh. Ya suruh buat uang banyak. Kanak pergi bakok bawa apa ribu. Kanak pergi masuk pasal negeri Vietnam berapa ribu. Kalau nak pergi pula lepas pada tu nak pergi ke Mojo pula kena bawa apa ribu. Kita pandai. Hak ni nak pergi akhirat. Kena bawa banyak mana. Padahal kena 10 guni. Padahal kena 100 guni. Ya kita nak sapa pergi syurga. Dia masuk syurga tak bosan dah. Dia masuk syurga tak bosan dah kita. Karena dalam syurga ni tempat nikmat. Nikmat dah kerakut dah. Nak wis apa situ dah kita nak guna bekalan kita. Bahkan bekalan kita lah mengawalkan kita di akhirat nanti. Bekalan kita duk pakom kita, duk jaga kita, duk bimbing kita supaya kita jalan terus ke syurga Allah Taala. Kalau tak ada bekalan, ada dosa siap dah kita. Dosa lah heret kaki kita terjun ke dalam neraka. Hani kita takut sekali. Hani ibu-ibu ayah-ayah noyak. Sebab tu adik-adik kita warung-warung kita dah hari ni kita mari kembali ke pakai jalan. Mari kita kembali ke jalan yang baik. Jalan yang dipilih. Jalan yang dipilih oleh Islam.
jalan yang diredai oleh Allah, jalan yang setuju oleh Rasulullah. Kita kena utamakan benda ni. Siapa dia ni? Adik-adik muda kita, wairung-wairung kita. Pasal apa baba boleh royak gini kepada adik-adik wairung kita? Dengan molek pak tanda-tanda su'ul khatimah, tanda-tanda su'ul khatimah, tanda orang ini nak mati tak molek, tu su'ul khatimah. Tanda orang ini hari mati dia tak molek, tidak ciwi dia cuk maidi, tu kita minta jauh dah benda tu. Tidak minta jauh dah benda tu. Kayak kita doa semua, kata ini doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, sudahlah ciwi aku ni dengan molek, dengan comi. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan musudah ciwi aku ni, nyawa aku ni, dengan tak comi. Ya Allah, minta lah, jangan, ya Allah. Tu kita minta lah doa semua. Lagu mana? Aci boleh kita naknya, nak mati, mati lepas semayang. Kita nak mati, mati lepas ambil air semayang. Aci boleh nak mati lepas baca Quran. Aci boleh nak mati lepas semayang sunat. Aci boleh nak mati dalam sejik. Tak say kita mati dalam karaoke. Mati dalam karaoke, su'ul khatimah. Tanda-tanda itu jahat mati. Itu tanda neraka. Ni ingat boleh adik-adik. Khusus cepat. Kenapa? Karena dia kau dengan adik-adik itu. Hak banyak sekali. Yang pertama, tanda kata orang ni nak tak molek ciwi dia. Yang pertama ingat boleh. Dah pesan malam ni. Orang wak tak karik dengan semayah. Orang wak tak karik dengan semayah. Orang tak padu dengan semayah. Orang tak kering dengan semayah. Rasa nak semayah pasal malah, tak. Kadang-kadang semayah dua, welas, tiga lagi, tak. Kadang-kadang tak langsung. Back to. Pesan tu. Orang ni nak yang kata su'ul khatimah. Hari dia nak mati, tak molek. Di antara Nabi kata orang ni hari dia nak mati, lapar air. Biasa tengok tak? Orang nak mati minta air. Orang dia celup kapas dalam gelas. Pecing kapas dia tekak tu. Tu di antara orang nak mati, lapar air. Ni. Sebab apa tu? Orang wak tak main-main dengan semayang. Dekat nak mati, lapar air. Orang dia ajar mucak. La ilaha illallah. Duk minta air. Lapar. Dahgo habis-habis dahgo. Sehingga dalam hadis Nabi kata, walau syuriba ma'ul anhar. Kalau diberi minum air sungai sekalipun, dia tak masuk hilai lagi. Ni khuam rusak dia. Tu orang mati, panggil su'ul khatimah. Orang tak semaya, mati lapar air. Dia berasa dahgo, berasa tak cukup air telaga, air beli tak cukup. Padahal perut waktu, ya syaitan besar tak habis hari. Tapi berasa di dia hari nak mati tu. Orang dah ajar mucak, dia minta air. Orang dah ajar mucak, minta air. Ni nak yata, orang tak nak mati. Apatah lagi bila dia mati, dah nak ada air lapar air. Masuk dalam kubur orang kamu, kubur ular mari beli pula. Ular pula. Nabi kata ular dalam kubur nak sesu orang tak semayak. Iaitu besar tekak utuh seko-seko. Tu nak ayat kata, mari lekar, mari belik. Ngak, pop. Tu nak ayat mayak, adulah, duk situ lah. Ni orang tak semaya, ingat molek ni. Ni adik-adik waru kita semua. Ni buku semaya ni. Orang tua tak bosan, dah pihak yang putih, dia nak mati dah. Semaya semata dah, kadang-kadang semaya tak asyik waktu pun dah.
Rajin gelajak. Pukul 11 maya zuhur dah. Anak kata maya cik zuhur. Maya tadi dah aku. Lah, pukul apa cik? Ah, tak. Zuhur dah kena. Dia dengar dah. Baru pukul 11.15 minit. Ah, tu rajin gelajak. Ah, tu nak ayat tu. Ah, tu nak ayat. Dah. Hatu ingat malak pukul semaya ni. Adik-adik warung lah nak besar. Kena semaya. Sebab tu kata semaya. Apa ni suhul khatimah. Apa dimaksudkan suhul khatimah? Neraka. Akhir ciwik dia sutai. Naruk. Mai misi kausawan. Haa, tak tahulah. Haa, tu nak ayat tu. Tak ada hak masuk syurga. Kerana apa? Dalam kerok ego yak pula kata orang tak semayak masuk neraka sakar. Hatu sutai sekali. Saat ni tengok jalan. Baru tengok duduk jalan le kubur pada masyarakat apa gigi. Sutai kelem dalam neraka sakar. Kerana tu saya kata masalah kakum fi sakar. Apalah buat demo ni ramai sangat pakat tu masuk neraka sakar. Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu, ya Allah, duduk di beling, tak semayak. Dia jawab. Malaikat tanya dia, gini dia masuk dah, kau sakok ramah kan ni? Dia, ya apa dia? Eh, kawan dulu kau duduk di dunia, tak ada semayak. Oh, ini kau yang ciwik sutai lah ni aku. Ni adik-adik ingat malaik, adik-adik kita rumah juga gitu. Semayak kena penuh sejik. Jangan nanti tu ime panggil, jangan tu khotik panggil. Kita orang weru ni. Dengar best semayak. Tak ada masjid, tak apa di rumah, tak apa. Tak ada di rumah, di danga, tak apa semaya lah. Jangan tinggal semaya. Ingat malam. Ni nafak, benda sangkan ni ciwit. Orang Islam ni. Kalau betul-betul, hok mulut kita tekun asyik segar-segar. Mu jangan ada buat main-main. Semaya, jangan tinggal. Kerana semaya ni utama sekali. Tuhan marah tak semaya. Bapa Tuhan marah, gitu lalu. Kerana semaya ni apa panggil? Dah, semaya ni apa panggil? Semaya ni orang panggil hak mula-mula. Hukum Islam, rek-rek, gapo hukum Islam? Semaya. Kalau orang seko kita, hukum Islam mula-mula naik lo, tiga apa nama? Laman. Tu, laman. Hak Nabi tu Isra Mikraj, semaya lah. Belum pada tu tak ada gapo sekarang. Semaya, bodak boso, bodak-dok lah, kau ngatik, bodak-dok lah kau. Rek-rek nak ciwit, orang Islam ni gapo. Hukum tu eh. Selamat semaya. Sebab tu merdeka. Talih kita nak beradu semaya tak boleh. Ha wala tukwan tukwan tukun. Ha ni ngayak semaya. Poso setahun kali ya. Haji sekarang dia nak ciwit. Tu nak ayak tu. Tapi semaya. Allah ha wala. Ha wala. Ha ni ngayak tu besar tak besar. Talih tinggal merdeka. Ha ni nak semaya. Sebab tu siapa dia? Wah tak hari semaya. Jaga neraka tu saja dia dah. Tak sedap angin serga lah. Tak kena duk, tak ada kena wang di. Tak ada kena duk gaduh. Kata kita nak masuk serga tak lah. Neraka, neraka. Sebab tu anak kita dalam rumah kita jangan we ada orang tak semaya. Ingat boleh. Kita jadi pak, kita jadi mak. Tengok kata anak menatu kita ada dah tak semaya. Tidak. Tak kerti hambak ni. Mungkin duduk mana ikut, mungkin sewa lebih kat kamu lah sama hidup aku. Kerana tak ada labo pegawai orang tak semaya. Cuba pegawai seorang ulas selor dari rumah dah. Kapan-kapan mampu ketik dia. Ha tu nak ayat kata. Cuba orang tak semaya. Kapan-kapan musnah. Mereka rahmat tak masuk. Ni semaya nak ayat. Kena jaga molek, kena jaga molek. Yang keduanya dengan molek. Pak Karun, habis Pak Karun nak klik dah. Yang keduanya, anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Ni nak kata su'ul khatimah. Orang ni ciwi sutai maidi. Ketidak? Dia berakhir hayat dia tak comel kalau dia deraka dua ibu bapa. Ingat malah anak-anak. Dia weru-weru semua orang kata. Khatimah pun supalah. Hidup hari-hari walah wimek kita ni pucai dengan kita. Sebaicai dengan kita. Wakwiya suka dengan kita. Jangan wakwiya dia siacai tu baik air mata. Siapa dia wakwiya cik dia teriak.
Siapa dia buat wimik dia teriak. Ingat neraka Tuhan dia ada syarat. Tunggulah kematianmu. Tunggu kematianmu. Karena Tuhan marah benar orang neraka dulu bapak. Tak usah kata gapo jawab mulut lah dah. Tak usah kata nak apa nak semelih. Nak sepak mek sepak cik. Takik mek takik cik. Kata huduh nyubah orang mek kecik. Nak ayah tu ingat melek anak ni. Siapa dia neraka? Jaga neraka Tuhan nak lepas tu lah neraka. Ni suul khatimah nak ayah. Ingat melek. Ha ni banyaknya adik-adik wairung ni. Sebab nak fak, nak kirim kepada fak kita semua, adik-adik. Hidup kita atas dunia, Nabi Royak tidak ada keberkatan. Orang deraka nampak atas dunia lahir-lahir selalu dah. Boleh tengok dengan mata dah dah. Tuhan tak bergetar dah, Tuhan bayar atas dunia selalu dah. Anak deraka, buatlah apa nama tak jaya. Buka kedah-kedah mapuh. Bining belaki cencaloh belicing. Tu nak royak kata orang deraka ke ibu apa. Ha, hidup mana orang beci. Apa ni orang tak berharga di akhirat esok. Orang tak berharga hidup di dunia kalau anak deraka. Sebab tu siapa dia ada mek lagi malam ni ingat molek deh. Siapa dia ada mek malam ni jangan deraka. Pagi-pagi kita kena pergi peluk dia dulu. Pagi-pagi kena dakak mek kita dulu. Kita bangun dia bangun dah. Kena pergi peluk mek kita, peluk cik kita. Mek maaf kita katik mek. Mek maaf kita katik mek deh. Mek jangan duduk sipai lah, leh hati takut mek duduk sipai. Mek sakit hati kita nak mek duduk tak leh hati. Mek maaf kita mek deh. Kalau mek tak maaf kau kita, tak boleh masuk surga mek. Kita tak boleh masuk surga soalnya mek kalau mek tak maaf. Pas kita teruk dulu mek, kita lawan mek. Kalau kita duduk lobby kita tak dengar mek kata. Learning yo kita ni hengok dah mek. Mek maaf lah, jangan sipai leh hati mek deh. Ambo mek saya, mek kena saya kita. Kita saya ko mek, tetap sidah deraka ko mek. Hak dia deraka dulu mek maaf mek deh. Jangan sipai wala so bo mek. Kalau mek tak sipai, kalau mek sipai ambo tak masuk deraka mek. Tak masuk deraka mek. Kita tak se mek masuk deraka. Kita tak masuk surga mek. Ha, kita royak ke mek kita. Ku yang pai belako, ku yang pai belako. Buat dia tu gembira dengan kita. Dia nak pakai gapo kita pergi beli ke dia. Dia nak pakai baju mana kain dapat belilah ke dia. Dia nak pergi jalan mana risau mana mana pai tahu gilah dia. Sama tahu dia nak mati no yak buatlah dia gembira dengan kita. Ning anak yang beruntung. Orang baik dengan ibu bapa, orang beruntung hidup dunia sampai akhirat. Tuhan kene orang ning. Tu no yak ridallahu wa bi ridal walidayah. Tuhan nak redha kita terhati di atas redha dua ibu bapa. Tuhan nak kenal kita tengok ibu bapa pun dulu. Kalau ibu bapa pun kenal, aku kenal Tuhan kata. Kalau ibu bapa pun ternyupah kamu, aku lanak pun. Haning Tuhan nak ayat kata sempatan waktu. Ni yang kedua, nak fak pada adik-adik wairung kita semua. Haning ibu-ibu bapa ni, dengarlah nasihat ugamu. Tu nak ayat tu. Inilah pesan agama yang kita nak bawa diri noya tu. Sebab tu kita nak didik anak kita supaya anak kita jadi anak yang soleh solehah. Anak yang berbukti baik kepada dua bapa. Widya saya ke ibu bapa. Ha tu. Widya saat itu mana kata bela dua ibu bapa. Ha jangan dah hina ibu bapa. Mek kita tak ada beras kita tolong beli. Mek kita tak ada duit kita tolong bekerja wi ke dia. Ni panggil siasalak pula mepo. Tu barulah jadi. Jangan kadang-kadang adik-adik tino kita nafsa. Adik-adik tino kita. Budak-budak learning yang tak erti. Bapa orang yang erti. Anak ibu bapa dia ajar. Yang tak ajar tak erti. Yang erti kau terus saksa. Ya. Haa tu kena wah tu. Haa tu terus saksa. Lana tu tolong hati ibu bapa itu. Kerja buat ibu bapa itu. Kalau adik-adik tino basuh katik pinggir dalam sing. Basuh katik pinggir gelas sudu duduk dalam sing kalau lepas makan tu. Jangan tunggu mek kita basuh belakang. Dalam nanak pun dia, menyayur pun dia, bunasi pun dia, mengerti suak ya. Rata-rata pinggir suti sing sana tu. Tak basuh. Kuih besar cekak tu. Kena mek juga. Allahu Akbar. Otak duduk mana lah kawan nak.
Hani ingat ni nak fani, benda sangkan. Demo tak terasa benda ni. Ingat molek. Mek mu tolong beranak, mu tolong mengandung, mu tolong khairah mu. Tolong suap nasi, mu tolong mengulik mu. Tolong dakak mu, tolong lekut, tolong mengulik mu. Nak ya tu, tolong beli gotu, beli goning, beli wah bola, beli meko besi, beli kereta besi. Bekekeng. Tapi mu bapsa nak lupa tak leh. Bapsa nak lupa tak leh. Nak ya kata, Allahu Akbar. Mek suruh sikit. Malah mek, aku tak nak. Oh, mu. Dalam mek duk perum siapa hari ni nak ya tu duk mek duit cek duit mek duit cek duit. Kalau mau 18 tu baik bohok tu minta duit lagi tak leh. Tak leh perayuk lagi, tak ada lagi. Cai perayuk Medah. Rai rak tak ada, rai cai semata. Hani anak tak mikir, anak tak mikir. Basuh katik pinggir dalam sing gelah-gelah lebih makan. Cik mu sudah makan, mek mu sudah makan, dia letak lesin tu. Hak mu sudah lesin tu. Tolong basuh ke mek mu. Dia ni kelih kerja tu, ngeh, ke dapur pula, menanak. Mudah saja, dia kena terosak. Lepas tak sehat, tak ada jihad, teh, puluh-puluh. Tak sehat, 8,000, 7,000, no, lepak lah. 25. Cik mu ni galah, bajak, bajak puting tu lah. Kedik cari duit. Allah anak hari ni noyak. Hani noyak besar adik-adik waru lah ni. Kena reti. Kena reti, jangan deraka. Ibu bapa beli tiap-tiap kara, salah tak beli so ya. Baru ni beli, nak gotu beli, nak beli. Hak ni tak ada duit, mek yang terkena. Mek tak ada duit lah, kau dulu dia. Oh, lagu tu homo. Jangan nak boleh tersih lah lah. Haa, siap dah. Padahal hak mek yang beli tu berapa puluh kara dah yang itu lagi dah. Yang di bola pasti itu lagi. Tak nak putih lagi. Bercium-cium boleh tiga keting dah. Dumbah. Bagai main no, yang mek dia kecil dia sampai besar. Kata-kata mek yang tak boleh beli. So, ya Allahu Akbar. Alawak lah. Turun minyak dah. Ngepek dah. Nyatung dah. Catung siap dah. Bopek. Deraka dah. Nak hari ni tak erti. Tak erti no, yang hani ingat mochi-mochi ni anak kita ni. Haa, lebih lagi anak orang peraja. Anak jadi haiso, payah dah. Ketik nyamuk sikit alih dah. Naya tak lah, naya. Hani naya. Dah jadi aku tu payah lah nak didik. Payah. Hani ingat molek ni adik-adik wairung maya. Yang ketiga, su'ul khatimah. Orang mabuk. Nabi kata mudminu khamrin, orang yang mengekali mabuk. Ya ni mabuk semua tak ada lek lagi. Bila mati di dalam mabuk ialah memisik kausawan. Herak gitu. Sebab tu dia mabuk ingat molek suul khatimah. Sutai ciwi kun lah memisik kausawan. Ha tu noyak adik-adik kita tahu. Adik-adik kita tahu noyak. Bapa noyak ni kerana sayang. Kerana saya. Tosi misalnya habuk matu lain rakoh. Walau tak kena warih, tak kena sekalipun tak jauh orang Islam mengucap dua kelima syahadah. Tosi masuk neraka sore pun. Tu nak noyak kata. Sebab tu pesan kepada adik-adik wairun kita. Beradulah benda tak boleh hari ni. Jadilah masyarakat yang baik. Jadilah insan yang berguna. Jadilah kondi naik sangkong. Ni noya kata, barulah Tuhan redha kepada kita. Hani, karena lah hadis Nabi Raya siap-siap dah. Pak gulungi manusia alih masuk surga. Si prafik, orang ni memisik kausawan. Tuhan tahu. Tu Nabi koyak lah hadis ya dah. Siapa dia mula-mula Nabi koyak? Mudminu khamrin. Orang mengekali mabuk. Apa bahasa Melayu kita? Bahasa kapung kata orang ni mabuk seumur. Tak ada beradu lagi. Walau sebulan sekali pun tak leh juga. Kena le. Kena kak sungguh. Barulah kita ni bertobat misik kausawan. Kalau tak lagu tu, bah kita tengok hak mati banyak mana dah. Wairung-wairung kita hak mati dalam mabuk banyak mana dah.
Oh, dia ngambil dia jek tang. Tidak. Dia ke cabai neraka, mek dia ngacik dia masuk surga. Nengok ya tu. Ibu bapa tak boleh masuk dengan anak le surga, kerana anak mabuk, kerana anak mabuk. Haninglah kita sayang kepada adik-adik wairung kita. Sayang ke adik-adik wairung kita hak ni dah. Sebab tu bapa besar di malam ni khusus kepada pemuda-pemudi di kampung Belintai ni ayat ada. Ninglah harap kerana kita nak masuk surga belaka hari ni jangan ingat. Kalau pergi mati tua, jangan diukat. Kita bertobat boleh. Bimai takut mabuk-mabuk, pergi mati dalam mabuk. Ha, tu takut tu. Kerana mati tak ada siapa dia tahu. Kalau tahu nak mati tua, tak apa. Sikit lagi kita bertobat lah. Kita beradu lah. Ha, boleh jadi. Bimai tak ada takut, tak ada beradu, kok dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap, 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 siap. Ni pula dah. Ni na ya tu takut sekali ingat molek deh. Ingat molek ni. Malam ni malam samkan. Ha, malam ni malam untuk nafak kok itu. Supaya kita jadi insan yang baik, manusia yang berguna dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi anakku kita ni jadi punam. Nak jadi pemimpin untuk nak pimpinkan rakyat-rakyat kita yang ada dalam kampung. Ha, sebab itulah jaga molek adik-adik kita. Pertenalah kita di hari ni wairung kita. Mengerti semaya, mengerti baca khutbah, mengerti jadi tu imej semaya, boleh baca zangi, boleh baca Quran, boleh baca hadis Nabi, boleh belaka hari ni ayat tu boleh. Hari ni ayat baru terpakar. Walau tak ngaji pun tak berapa, usaha yang kita sekadar kita mampu hari ni. Jangan buta huruf tu. Jangan tahu tiga pun langsung. Kita usaha lah di hari ni. Bila kita usaha sebagaimana naik pun kita royak sana lah. Kita jaga lah. Apa lagi? Dia berat dengan kuamru kita. Dia nin kuamru kita. Ngajilah sungguh-sungguh adik-adik wairu. Kerana masa depan demo lah segala-galanya pemimpin. Pemimpin dalam kampung, pemimpin dalam kawasan. Pemimpin dalam negeri kita. Siapa dia nak jadi putih dia? Siapa dia nak jadi semak, apa nak jadi soco pula? Siapa dia nak jadi nayuk pula? Siapa dia dituk kene pula? Buat demo lah lagi ke datang. Tak ada orang lain dah. Sebab tu kena wiguna sekali hidup kita dah hari ni. Orang tua tak tanya hari dah. Nah, orang tua tak tanya hari dah. Duk padu, duk tengok kita. Dia nak tinggal kita pergi dah. Tapi dia nak tinggal pun, dia nak pimpin kita wimolek dulu. Wizak jalan dulu, noyak tu. Sebab itulah adik-adik wedung kita semua kena ingat benda ni. Benda tak ada pedah kali. Kalau demo duk mabuk tak ada pedah kali kita kena tengok. Benda lain banyak lagi kita boleh minum, boleh makan. Deno kita dah boleh ning benda tu sangat. Tak boleh kalau kita minum air lima. Buh ni saya madu, saya becik, saya lima nipi. Cuma minum kau boleh buat tiga puyuk. Dia rasa mata pun cerah. Tu semua perai banyak belalana noyak tu. Hani ingat molek benda. Jadi supaya tu setel dia heret kita pergi. Heret setiap hari, heret, marilah wedung. Dia nak heret kita pergi dalam neraka. Khabar katik. Karena benda tu tak sedap kali. Gena jadi sedap. Setel duk hiasi benda tu. Setel duk buh. Sebab tu ingat molek adik-adik wedung semua malam ni. Ingat molek. Karena kita dah berjasa dah. Hari ni kita jagalah. Jagalah kedudukan kita biar comel. Yang ke apa ibu-ibu ayah-ayah su'ul khatimah kamu nama. Su'ul khatimah ialah orang yang menyakiti jiran. Orang yang menyakiti jiran. Orang yang wakwi rumah tepi-tepi dia tu sakit hati dengan dia. Ingat malah ni pun su'ul khatimah. Orang ciwi sutai maidi. Ini takut sekali ni. Jiran. Rumah dekat-dekat dengan kita tu lah keliling rumah kita. Letu rumah dia tu pagar tu situ. Rumah-rumah ni lening tu ni lening. Ada belakang lah. Kita jangan buat dia sakit hati. Kalau dia buat kita, dia masuk neraka. Kalau kita buat dia, kita masuk neraka. Kalau dia buat kita, dia masuk neraka. Masing-masing jaga jireh. Kita jireh dia jireh kita. Ingat mulai. Siapa dia menyakiti jireh? Macam-macam.
Apa maksudnya? Jangan wayak sakit hati. Gapo sakit hati? Tak ada kira. Kita peros hati, jangan lepas kita berok sampai tangguh dia. Tidak. Mimai takut pergi hati kita paling lima beranak. Gebeg-gebeg-gebeg cerik. Gebeg-gebeg-gebeg cerik. Lah, sehati. Aku sapuh pagi dah. Mari sehati lah, nyobelok. Tu sehati dia mau lakon. Tu sehati mohon lek tu. Berok sampai tangguh pun. Kalau dia mari lagi, pergi jobi. Selipar kasut dia mau molek-molek. Sehati kita, tidak. Wak wia sakit hati. Kita kena jaga sehati kita. Mimai takut kita masuk lakon sebab sehati. Dia matalah, mau ciksa. Asal neraka sebab sehati tiga beranak. Di Mekah 14 kali dah. Wahji lagi. Wak masjid banyak anak. Masuk neraka sebab sehati. Tak ada pasal-pasal. Ninjir besar sekali. Tu. Pelepas nyok tadi ribut. Nyok kita jatuh. Dapat tangga kita. Kita ambil laca le bangga dia. Dia dah miling, Allah, dia mau ni tak sampai hati sungguh. Hawa dia mau lebih juga, weh, kuatlah kita orang perih, tak tak lawa orang kita. Dia laca pun lepas nyokawai kebor-bor, dah moktai, dah gapur, le bangga dia. Ada pasal-pasal, masuk neraka dengan pelepas nyok tu. Ingat molek ni. Abang royak ni nak wik nyata. Nak wik reti dah. Kalau royak penyakit di jirat, tak reti. Royak seko-seko, jom royak. Tu, ingat. Tengok kucing pun tengok, kucing jatah. Kena jaga molek kucing jatah kita. Takut tak ikan singai demo malek-malek. Tu. Kelipat kucing jatah kita gitu, eow, aw, aw. Dia kucing dia sabar ke balik nak bini lalu. Tu kau panggil aw, aw. Ya aw semata, tengok ibu tu ke mana. Hantu nak ayak tu. Hantu ayak, kabar-kabar gai tak ikut singa demo. Dia makan sekatek ya baru. Bunyi gelgung pukul 12. Buka berita tengok, cepuh. Kucing dia tu. Kuah dah titik ceruk, tak. Buka tengoklah, ada sekatnya di kepala, tepak katai dari dia. Tuan kucing neraka. Tidak. Kucing kita, dia buat penyakit, tidak muhabis. Apatah lagi, kalau kita ada wah duria, duk perai wah neraka, masa kita belah tak bagi ke jirai kita, dia telai aliyu banyak hari dah. Dia bangun kucing tengah malam pun bau dia kita wak sakit hidung dia. Bangun pagi pun wak bau dia kita. Masa kita belah kena hala ke dia. Kan dia tahu kata kita ada wak dia. Dia duduk telah aliyo, duduk teliyo wak dia kita. Kita kena bagi, kena sapa lah seolah dua. Yang hidup makan fok kita saja. Sapa ke dia, bau kita tak apa. Tidak. Makan sekarang kita menyakiti dia. Dia nak berasa nak makan juga, kita tak bagi dengan dia. Kita menyakiti dia, nak ayak kata. Kita masuk neraka sebab wah duria batang mah. Ni nak ayak. Besar lah nak ayak ni. Apatah lagi kalau kita pera kambing. Pera lembu lepas, kambing lepas. Ni neno cap jen leh. Geno, kambing kita duk makan barai demo. Barai gapo? Tanim me ku dapat tanggo tu habis leceng. Anak nakol belakang rumah tak leh pucuk sikit tadi kambing. Duduk. Habis leceng no ya tu. Tadi kambing kita. Tak ada tambak dak kambing. Tak ada tambak kambing kita. Seri kambing kita. Pak lima beranak kita dia mata kambing dia. Kami dia mutulah. Tak boleh kata gapo tu. Tua dia. Kita koyak dah sekali. Loh, maki kita perok. Tak boleh koyak. Ya orang lebih lah kapung ni. Ikut dia lah. Tu lima beranak. Kalau 10 tu. Nak kata ke? No, habis belakang dah kalau kapung ni. Kalau kapung ni tak boleh tangan gapo kat tu. Anak nakor kat anak bunga. Habis. Tak kambing dia. Tak ada kami orang lain. Tak ada. Tak ada tambak. Tak ada tambak langsung.
Dulu dua ekor kan, tu yang beranak dapat lima ni dah. Sekali lagi 10. Pak kambing, pukul 12 kita tidur lagi. Kita tidur ngigap, pukul 2 je. Duduk. No, ya tu. Pukul 2. Pagi esok tengoklah, tinggal rating saja dah. Bapak juga bawa, ibu juga anak di belakang. Hati nak royak kata. Tu nak royak kata kambing. Ingat deh, tu kambing masuk neraka dengan kambing. Ingat molek. Supaya juga lembu lepah. Ingat molek lah. Tosoh royak lah. Dia mau panggar lah. Ada yang sedap dia waktu dia panggar. Tak ada masa orang panggar dia kena tamak lembu. Dia tak, witi dia hidup ni. Lembu tak ada. Nabi suruh tamak. Dia tak, kambing suruh tamak. Bukan lepas. Tu. Siapa haya pun suruh buat juga guk-guk. Tu nak ayak kalulah dia banyak lajuk. Menyakit dia orang. Berok banyak lajuk. Kena buat guk. Sikit-sikit lepas tak apa lagi. Tu nak ayak kata. Tak boleh menyakiti. Hani nak ayak kata menyakiti jiran ni. Su'ul khatimah juga. Apa su'ul khatimah? Sutai ciwik dalam neraka. Ciwik dalam neraka. Ciwik dalam neraka. Hani ibu-ibu nak ayak kata. Maka benda ni lah. Kita kena jaga di hari ni. Kadang-kadang kita kata berasa banyak dah berkalian negeri akhirat. Mekah 4-15 kali pergi dah. Dengar haji, dengar umrah. Buat masjid banyak puluh ribu, ratus ribu dah. Tu mengatik pun banyak juta, banyak rasa dah. Tapi rupa-rupa tengoklah nyakit tijir ni. Apatah lagi kalau kita hidup maki dapat tangga dia. Pre. Tak kena kecil lah. Neraka orang tu. Masuk neraka. Malaika illa ayyatubu. Malaika mugi tobat. Mugi minta maaf. Kesalahan mu minta maaf. Tua kami kena pergi rumah. Maaf tewi kami kawai ni. Olah dia mampu tahu dia. Nak buat kena dulu. Ambo suka kata tak apa. Lepas pun. Ambo dengar lah. Ambo suka kata tak boleh. Lepas ni ambo cari jerak dah. Ambo bertambak dah. Takut masuk neraka sebab kami. Tak apa. Tu nak ayat tu. Kalau lekas peruk lagi kau mula. Nak terak iak, nak terak kecak baru apa ni apa setara mana. Tu nak ayat tu. Kena jaga. Ni dia antara nak ayat tu. Kena amati mana-mana. Dengan jireh kita kena wakwi, dia tu baik. Kita baik, dia baik. We cahaya hati. Kerti tak? Tak boleh tak cahaya hati. Kita dengan dia cahaya hati sama orang Islam. Kita nak tinggal rumah kita apa seminggu, 4-5 malam. Biar dia tengok rumah kita. Weh tengok rumah kawan kata, weh kawan nak tinggal, nak pergi di Hajjai ni. Nak pergi zairah orang sakit, dia nula waris ni. Nak pergi 4-5 hari tengok dia ni. Tak apa. Dia jaga rumah kita. Masa dia nak tinggal kita pula. Tu nak yang terbaru tadi. Ni dah balah habis kiri kanan belakang dapet. Tak cok lah ke. Allahu Akbar. Balah habis. Oleh tu pun tak tegah dah pair pun tak tegah dah ni pun tak tegah. Allahu Akbar. Mung ni jadi apa ni? Ni tu eh tahu berabi penyakit-penyakit tak boleh. Ni ibu-ibu nak ayat kata kita di hari ni. Kerana kita nak jalan jauh lagi. Tepat yaumul mizan. Tepat hisap pair amalan lah kita akan bayar apa kesilap pair kita. Kambing mung duk makan anak nakaku tu dia bayar. Ni nak ayat tu. Tuai kambing tu bayar. Tu. Tuai kambing tu kena bayar. Akhirat esok. Tu nak ayat tu. Tak ada kira lah. Mung dia ambil tu. Anak kerok di Wak Cheng Hai tu. Muak kena aku. Bayar. Mungkin ambil minyak mati bunuh orang mampuh tu. Mari leseng aku habis licin anak-anakku masuk aku habis. Bayar. Tu di akhirat esok. Muhibik setara aku dulu di berling. Bayar. Tak ada otak bayar. Nabi kata bini ngatuk lelaki pun bayar juga. Bini ngatuk lelaki pun kena bayar juga kalau wak tak betul. Pada hadut tidur dia nak malek. Bini dia nak lelaki dia makan. Tapi ingat malek dalam hidup.
Kalau tu laki tak reda, kalau bini tak reda. Kalau bini wak kena molek tu laki dia main tapa sepak jaga bayar dia akhirat esok. Kalau tu laki molek dah bini masa tak molek. Duk khianat tu laki nak jadi kuo bayar. Tu bayar dia. Pas nak pergi ke mana? Hari ni buatlah. Tapi akhirat esok jagalah. Bayar mociwi nak molek. Sebab tu orang nak mati yang minta maaf ni. Maaflah, makmu. Maaf, makmu apa salah silap dalam rumah tangga ku. Selama aku duduk dengan mu, aku nak pergi dah, nak pergi dah. Ni takut nak pergi ni. Haa, ni nak ayat tu. Banyak mana bini mati tak ada minta maaf satu lelaki. Banyak mana tu lelaki mati tak ada minta maaf kau bini. Khabar-khabar klik tengok orang gitu, kita duduk hijau klik tengok bini jadi mayak dah. Bini keraka dah. Tak ada nak minta maaf banyak mana. Sebab tu minta maaf ni penting sekali dalam hidup kita. Jangan hari raya saja. Lah ni kena minta maaf. Laki bini kena minta maaf. Ni besar sekali ni ayat. Takut terasa hati dalam hidup kita. Kadang-kadang kita supah kau bini. Kadang-kadang kita wahuduh bini. Ada semua orang tu sepak bini. Sepak papa bini. Teriak bini. Allah nyanyolah. Ha. Dia tak kerja bini dengan anak lagi. Bini jawab sikit tak apa-apa yang bini ngoyak tu. Tu laki tak ada kerja nanti nak makan bini dia. Bini kerja sikit sebanyak ada 100 ruang main tadi dia. Nak beli pampers anak tak leh, nak beli beras tak leh. Tadi tu laki tak kerja. Duk lah air mata ya bini. Bertai tu habis dah kalau kapur tu habis dah. Hani nak panggil toraman dalam ciwit. Mana kita nak cari kuangsuk dalam krop kuah kita. Hani kena mikir belakang ibu-ibu ayah-ayah dalam hidup kita. Haa itulah. Amba rasa malam ni cukup lah. Ha, pesan ni untuk adik-adik kita deh, warung-warung kita semua, tanda kata saya, tanda saya ke adik-adik warung kita semua, nak jadi manusia yang berguna masa depan kita. Kerana anak-anak kita ni jauh lagi deh. Ha, kawan ibu bapa kita tak lama dah. Tu Imi, tu Khotik, tu Bila tua belakang dah. Ha, dah hadap ke tua mata dah. Maka kitalah penggantinya lagi akan datang. Dan pesan ni kepada ibu-ibu, ayah-ayah kita semua, nak yata. Dah didiklah anak kita biar molek. Generasi hak baru ni, adik-adik tadika ni, rung baru ni, hak baru duduk lah putik-putik lagi lah bunga ni. Dia jadi molek, 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 molek. Dia jadi sombun, sombun. Dia jadi anak yang soleh dan soleha. Tak deraka kepada dua ibu. Tak deraka kepada dua ibu bapa. Dia sayang kepada dua ibu bapa. Hatulah kita nak sekali di hari ini. Itulah kita mengharapnya. Nah, harapan kita gitulah supaya menjadi anak-anak kita ni ialah anak yang soleh solehah. Kita mati dalam kubur dia berdoa pula di kubur kita. Dia doa pula dilepas mayat untuk dosa-dosa pengapung. Nah, minta ampun daripada Allah Taala dosa-dosa dua ibu bapa dia. Hatalah pahala ganjaran kepada ibu bapa ketika ibu bapa itu dalam kubur. Dia sedang menunggu-nunggu halo dan doa daripada kita sebagai anak. Itulah pesan ni ambo pada malam ni. Ha, cukup di sini dulu. Apa yang ambo ucap malam ni. Deh. Ha, apa yang tak comel, yang tak sedap dengar, itu kelemahan pada diri ambo. Apa comel-comel tu ambil guna lelah dalam hidup kita hari ni. Karena hari ni kita kena kembali kepada agama. Kena kembali kepada Islam. Kena kembali kepada perpaduan. Kena kembali kepada persatuan. Kita kena waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita kena bersatu. Bersatu teguh, bercerai rubuh. Inilah matlamat kita di hari ini. Nak menyatukan umat-umat kita. Yang ini khususnya kepada adik-adik warung kita. Supaya dia tak lari daripada ajaran Allah. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah balaning sebelum akhir ini. Ambo sekali lagi terima kasihlah kepada apa gitu kemenai kita deh apa semua-semua kita dan juga tutup nebek kita semua tu Imi tu Khotik tu Bila dan kanak-kanak makan semua dan kepada sosok kita deh bersama dengan kita malam ni bukan biasa ni bukan biasa jadi dia tunggu siapa siapa ke akhir ni ayat tu dah pentingnya dalam upacara kita ni ayat tu malam esok alangkan lagi. Nah, Malaysia ni alangkan lagi noya tu. Maka sama-samalah kita ambil tepat deh. Ha dalam keramaian kita
Semoga Allah Ta'ala menjadi rahmat kepada kita semua yang mana kita hidup dalam sebuah kapung ni. Beginilah kita kena tukar-menukar, tolong-menolong, bergotong-royong, bersatu padu. Jangan kita berpecah belah. Bila pecah belah, tak ada jalan kata kita nak kuat. Tak jalan kita nak kuat. Pasal, apa ni, bercerai ni rubuh. Kalau tak satu padu, tak ada jalan. Tengok plastik hari ni lawak Israel. Walaupun dia sikit, walau kurang, tapi dia tetap mati. Dia mati di dunia. Dia tak kira dah. Dia tak kira. Kalau dia tak mati, dia benih. Kalau dia tak benih, dia syahid fi sabilillah. Ni orang plastik no ya. Dia tak hundur walaupun sejakah. Mati beribu-ribu budak-budak orang Tino. Tak ada kira dia tak lemah semangat. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang ni tidak ada ketakutan apa yang nak tipu di atas dia. Apa nak timbul nak tipu di atas kepala dia, dia tak takut. Wala hum yahzanun. Kalau benda tipu atas dia dah pun, dia tidak ada duka cita. Dia tak peduli. Tidak. Ni orang Palestin ingat molek. Orang Palestin siapa kita juga. Orang Palestin siapa kita juga. Orang Islam juga. Nak kata dia. Sebab itulah dia tak duka cita, dia tak takut nak kata. Dia hadapi dengan Israel hari ni tengok. Lawan Amerika. Israel tu duduk tak gitu ya sebenarnya Amerika. Hani nak siapa Amerika lemah dia hari ni. Tu Israel tak nak becek dah. Minta orang dia mati banyak sikit ya. Kerana oleh Hamas ni nak ayat dia tak bedih rakyat-rakyat. Dia jaga salah dalam agama. Bedih rakyat, bedih orang Tino, bedih budak ni salah. Salah besar, neraka. Sebab tu dia patah. Israel dah dia pau kepada budak-budak. Orang Tino macam ni suka ni. Kerana dia kira kata, budak ni lah nak lawan dia lagi ke datang. Aku mati kau budak-budak lagi. Tino ni lah nak beranak lagi ke datang. Aku mati lah dah. Hani orang Israel pau mai dua satu dah. Bukan dia fitlah, dia sengaja. Tu noya orang Yahudi lagu tulah. Sebab itulah pengajaran bagi kita noya kata. Jadilah insan yang baik. Kita hari ini jadilah manusia yang baik bin kondi nai sangkong. Supaya kita nak jadi pemimpin lagi ke datang. Macam mana kalau kita tak comel? Macam mana kalau kita tak padu benda molek-molek? Kita kena ambil benda lah menjadi pengajaran budrian kita lagi ni. Itulah lebih kurang malam ni. Akhir sekali yang berterima kasih kepada hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah dan juga sidang penutup sekalian yang ada dalam YouTube kita ni duk ikuti sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Dah dalam YouTube kita ni beribu-ribu ni. Bukan sikit ni. Terima kasih juga. Dan pada ibu bapa semua, adik kakak di Berling dan juga jiran-jiran berhampiran dengan Berling ni. Maka aku sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.